Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Star News. Kok baru main bareng Sahir seh? Ayu ting-ting sahabat Ruben dan Raffi tutupi bagian perut. Dilansir dari tribuntimur.com, Ayu ting-ting selalu menarik diulik kisah asmaranya. Apalagi setelah dirinya jadi janda Angie Baskoro. Kini Ayu Ting Ting hidup bahagia dengan anaknya, Bilqis. Namun, hidupnya tetap menarik untuk diulik. Apalagi Ayu Ting Ting dikabarkan dekat dengan sejumlah pria. Paling santer belakangan ialah Ayu Ting Ting dijodohkan dengan Sahir Seh. Apalagi keduanya terlibat dalam satu scan yang tak sedikit menunjukkan romantisme keduanya. Tak hanya aktor tampan India tersebut, Ayu Ting Ting juga selalu dikaitkan dengan desainer kondang Ivan Gunawan. Kini diketahui Sahir Seh tengah berada di Indonesia untuk urusan pekerjaan. Dan ternyata Sahir sedang syuting bareng Ayu Ting Ting. Sebagaimana hal tersebut dibocorkan oleh Otis Hahijari, Vice President ANTV dan TV One. Di laman Instagramnya, ia mengunggah kebersamaan Ayu Ting Ting dan Sahir Seh. Tapi, sampai kini ia belum menjelaskan Ayu dan Sahir syuting untuk program apa. Sementara dari informasi yang beredar, Ayu dan Sahir sedang syuting sebuah judul film televisi. Lalu minggu kemarin, Ayu Ting Ting mengunggah sebuah foto di Instagramnya. Foto ini beda dengan foto sebelumnya. Ayu Ting Ting berpose dua jari di dalam mobil. Namun yang membuat salah fokus karena Ayu Ting Ting menutupi bagian perutnya dengan gambar hati berwarna merah. Entah apa maksudnya menutupi bagian perutnya. Namun foto-foto sebelumnya, Ayu Ting Ting tidak pernah menutupinya. Salah satu netizen penasaran dengan alasan Ayu menutupi bagian perut tersebut. @Yuna, stikernya banyak banget. Nutupin apaan sih, orang masih kelihatan juga. @LucyMarlina, kalau emang harus disensor, kenapa fotonya pakai baju begitu kak? @RaniSumarni, baju Bilqis dipakai emaknya. Ada juga netizen yang komen kalau Ayu Ting Ting pakai baju anaknya Bilqis. Namun seperti biasa, Ayu Ting Ting tidak membalas komentar-komentar netizen tersebut. Demikian seperti dibacakan dari tribuntimur.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.